Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Ibrahim, nanti balik, kau bagi tahu sama Mahmud, datang rumah aku. Ada perkara yang aku ingin bincangkan sama korang tentang perjuangan kita. Baik. Bro. Assalamualaikum. Tap. Assalamualaikum. Tap. Assalamualaikum. Tap. Waalaikumsalam. Ya, Ibrahim, Mahmud. Sudah sampai kamu ya. Selamat pagi, Pak. Mari masuk ke dalam. Sini. Selamat. Jadi, apa yang kau mau bincangkan tentang perjuangan kita? Nanti dulu. Aku sudah bawakan korang air. Minumlah dulu. Takkan mau bincang saja. Jikalau kau sudah bagi air, terima kasihlah. Tapi sesuka kau je, Matak. Lagi pula, apa yang kau mau bincangkan, Matak? Sudah satu bulan lebih kita dikulikan oleh Jepun. Ha? Dipengaruhkan oleh Jepun. Apa? Mereka ingat kita hamba kah? Ini negara kita, tanah air kita. Sampai bila kita mau jadi hamba di bawah mereka? Menjadi kuli seperti membabi buta saja bekerja tanpa gaji. Hah? Aku tidak suka begitu. Tidak boleh begitu, Matap. Kita harus bekerja. Kita tidak mampu melawan mereka. Mereka ada senjata, kamu mau dibunuh. Hah? Aku tak kira mereka bersenjata ataupun apa sekalipun. Jika kita ada parang panjang, parang bengkok, parang sabit, apa salah kita takut saja pada mereka? Mereka lebih berkuasa. Di sini mereka membantu kita. Hah? Membantu kata kau? Merogol anak dara orang? Membantu? Betul. Kita harus melawan mereka. Sampai bila kita harus pengaruh oleh mereka? Hah? Mengemis bumi sendiri? Aku tidak suka begitu. Apa? Bangsa kita lemah? Tidak. Kita harus melawan mereka. Kita tak boleh berdiri sini saja. Mereka ramai. Hah? Sedangkan Rasulullah juga mempunyai tentera yang sedikit boleh menang. Mengapa kita tidak boleh? Kau sanggup tengok anak darah kita ni diperkosa begitu oleh Jepun? Hah? Walau bagaimana pun kita harus melawan mereka. Kamu hanya mempunyai parang panjang saja. Mereka mempunyai berpuluh ribu senjata api. Jika ditembak, kita semua akan mati. Itu kata orang lemah, orang pengecut. Apa yang pengecutnya? Korang ni, kamu berdoa ini asyik berangan seperti mak jening sahaja. Baik-baik aku balik. Nanti Mahmud, nanti. Sudahlah, berangan seperti budak kecil saja kamu ini. Lebih baik aku pulang. Mahmud. Cah, sudahlah. Mahmud. Hey. Apa tanya saya, tuan? Kamu tak boleh pulang. Kenapa pula tuan saya tak boleh pulang? Gagas tubuh saya sudah habis. Dia pun kata tak boleh pulang. Tak boleh. Tuan! Apa salah kamu? Merintah Nipun! Mampus! Nipun lah potong! Apa berita hari ini?
Kem tentera Jepun telah dibom oleh tentera British malam tadi. Kebanyakan tentera Jepun telah terkorban. Ya, ini antara berita yang terbaik pernah aku terima. Yang mampus Jepun itu, aku perlu beritahu pada Ibrahim dan Mahmud. Ini masa yang sesuai. Bagus. Duduk. Silakan, silakan. Ada perkabaran yang sangat sangat baik untuk kita tentang persatuan kita sendiri. Ada apa itu? Ya. Bukankah kamu tidak tahu? Malam tadi tentera Jepun punya kamp sudah kena bom. Banyak yang sudah mampus. Hah? Sudah kena gali kubur, sudah mati. Jadi ini peluang. Aku sudah dapatkan beberapa stok senjata daripada pihak sebelah. Jadi korang tak perlu tahulah siapa pihak itu. Malam ini datang rumah aku. Kita malam ambush kem Jepun. Malam ini? Ya, malam ini juga. Aku tahu Jepun sudah tinggal dua orang saja dalam kampung kita. Banyak yang sudah mampus kena bom. Tak percaya korang tengok ni. Apa kita mau takut? Benar-benar. Aku sarankan selepas ini kita hantar Jepun balik ke negara dia. Sudah mampus. Ini malam ya? Ya, ini malam. Baik. Aku pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Baik. Nanti dulu. Kenapa dengan muka kau? Siapa yang tumbuk? Aku disengat tebuan. Jangan berani menipu aku. Aku tahu kau disisa oleh tentera Jepun. Aku dapat merasakan curiga terhadap mamu. Aku rasa kita kena tukar perancangan kita. Aku mau kau balik sekarang. Tukar baju kau. Kita ambush sekarang juga Jepun. Ini dia tempatnya. Hutan pengipur lara. Kamu nampak depan sana? 1 kilometer lagi kita akan sampai ke kamp tentera Jepun. Ingat, jika kita mati, bukan kita mati kata. Tapi kita mati, orang akan ingat kita mempertahankan negara. Kita bukan nak nama, bukan kita nak balasan. Tapi demi anak cucu kita, kita memperjuangkan kemerdekaan ini. Ingat, Bray. Mari kita ke depan. Kau ke kanan, aku ke kiri. Baik tak? Kau nampak tu, Bray? Nampak. Itu mereka. Aku cakap 1, 2, 3 ambush. Sekarang kau pergi ke kanan. Master, kita hanya bersisa 2 orang saja, Master. Apakah yang perlu kita buat? Kenapa? Kamu takut? Ini bukan masalah takut, Master. Kita benar-benar masa pada mati, Master. Bolo! Kenapa Master pukul saya, Master? Thank you.
Celaka kau. Mereka sudah mati. Kenapa kau mati tidak ada kesempatan berkhianat, Mahmud? Matikan ni pun. Bawa. Baik. Mujur kita tak mati seperti Mahmud. Pengkhianat bangsa. Aku kesal dengan kau, Mahmud.